Saya sering mendengar teks selain LPK Santo Komputer yang berbunyi, membuat rumus Excel tanpa ribet, cukup klik-klik saja, mohon pencerahannya. Baiklah, baru saja saya sudah sampaikan supaya lebih fokus tentang membuat rumus Excel tanpa ribet, cukup klik-klik saja, itu maksudnya begini. Mula-mula muncul dari suatu keprihatinan melihat banyaknya pekerja di kantor, baik kantor-kantor pemerintah maupun swasta dan juga BUMN, yang mana aplikasi Microsoft Excel itu merupakan suatu aplikasi yang sudah lazim dipakai oleh mereka yang bekerja di perkantoran, di kantor manapun. Tetapi yang menjadi keprihatinan saya terutama itu adalah bahwa kenapa mereka sudah menggunakan aplikasi yang canggih sekaliber Microsoft Excel tetapi masih tetap lembur. Seharusnya jam 5, setengah 6 paling malam itu sudah pulang tapi masih tetap melanjutkan, kadang-kadang rata-rata jam 8 malam, setengah 9. Gara-gara satu sel atau di dalam satu sel ada rumus yang tidak ketemu penyebabnya, tetapi stuck atau macet di situ. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena hampir 95% para pemakai Microsoft Excel itu di dalam membuat rumus itu diketik, ya, tidak menggunakan suatu metode yang baru saja saya sampaikan tadi, yang disebut sebagai three step method, ya. Jadi membuat rumus Excel itu tidak diketik, tetapi harus menggunakan suatu metode yang saya kasih title atau judul three step wizard, tiga langkah, yaitu insert function, function argument, dan formula result. Di dalam pelatihan di dalam kursus di LPK Santo Komputer itu minimal kita menguasai 10 rumus saja. Kita kalau dihadapkan di suatu persoalan pembuatan rumus yang serumit apapun, asal dengan menguasai 10 rumus saja sudah aman, ya. Nah, tentang hal ini tentu bagi peminat bisa menghubungi Master Santo untuk mendapatkan pencerahannya. Master Santo juga akan memberikan inspirasi dan juga suatu ilustrasi lewat sebuah demonstrasi atau simulasi dalam waktu 30 menit supaya mengenal yang namanya three step wizard itu seperti apa. Asal janjian waktu, pasti Master Santo akan meluangkan waktunya selama 30 menit untuk memberikan pencerahan, dan itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya, tetapi kalau mau mendalami lebih dalam tentu direkomendasikan untuk mengambil kelas privat di LPK Santo Komputer, tentu nanti hasilnya sangat menggunakan istilahnya tung di semua ring itu dahsyat, ya. Itu artinya dari mempraktekkan dari membuat rumus diketik menjadi menggunakan metode three step wizard itu hasilnya sangat dahsyat. Silakan dibuktikan, hubungi kami di LPK Santo Komputer, bisa search di Google dengan kata kunci LPK Santo Komputer, atau bisa lewat channel YouTube dengan kata kunci Pak Santo. Ya, tentang metodologi instan secara umum dan metode khusus yang disebut three step wizard itu ada semua di situ. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, Mbah Google. Kalau ada pertanyaan lain, monggo Mbah, kami persilahkan. Juga kepada para pemirsa, boleh kontak saya atau Master Santo di nomor WA 081-5684-9743 atau search lewat Google LPK Santo Komputer atau di channel YouTube dengan kata kunci Pak Santo. Demikian Mbah, monggo kalau ada pertanyaan lain kami persilahkan. Terima kasih. Oke deh Master Santo,
Kami segera ke LPK Santo Komputer. Terima kasih atas informasinya. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Oke, Mbah Google. Saya tunggu kehadiran Mbah Google di LPK Santo Komputer. Demikian juga para pemirsa yang mau berkunjung ke LPK Santo Komputer, saya akan sambut dengan senang hati. Tetapi Mbah Google dan juga para pemirsa, jangan lupa janjian terlebih dulu supaya tidak kecelik, karena Master Santo memberi juga perhatian-perhatian di tempat-tempat lain di dalam kota maupun di luar kota. Sebaiknya menghubungi terlebih dahulu di nomor WA 081568459743. Terima kasih semuanya, para pemirsa dan juga Mbah Google. Master Santo dengan senang hati akan membantu Mbah Google dan juga para pemirsa untuk semakin kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang menjadi pemenang di era saat ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga memberi inspirasi, memberi motivasi supaya kita semua teredukasi. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Terima kasih.